Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Prozalikas dan Zips Ajaib di Atlas Gameplay Indonesia. Kali ini kita main bareng lagi. Ini sama Yeay. Si Jimmy. Nah, apa Jimmy? Nama saya itu Mr. Cebol ya. Tolong. Pak Cebol dah. Tolong. Yada, Pak Cebol ya. Pak Cebol. Jadi hari ini kita ada jadwal. Kalau Pak Cebol lihat, coba buka pencet M. M. Itu di kompasnya, silakan lihat. Bentar, M. Kompas udah dibuka. Lihat jamnya. Wah, kok? Nah, kok udah lengkap? Iya kan? Ya, gak lengkap semua sih, ada yang gak lengkap sih. Iya, ya itu bisa dibenarkan gampang nanti mungkin di next episode kok? Ya. Wah, ini nge-cheat ya? Nah, itu apa? Bantuan dari Sang Dewa. Sang bantuan Dewa. Dari Sang Dewa, ya. Sang Dewa. Maksudnya? Camping, maksudnya? Sang oh, admin server. Kenapa? Ya. Bantuan buat, gimana? Buat biar kita bisa langsung lawan Kraken. Jadi butuh seperti ini nanti. Emang ini dari mana? Ini dari mana batu-batunya? Batu-batunya ya dari bos-bos. Kan enggak, maksudnya kita dibantu kita di-cheatin gitu. Iya, kayak gitulah. Waduh, guys, nge-cheat guys, batal puasamu. Nah. Aduh. Nah, enggak nge-cheat itu tidak apa-apa, asal Anda tahu dan saya tidak berbohong ke Anda. Ya, okay, guys. Jadi ini aku di-cheatin ya. Aku enggak nge-cheat, cuman aku di-cheatin. Jadi tolong, saya tidak batal puasa, tolong. Tapi kan aku udah ngelawan bos banyak, Pak. Tapi ininya enggak nambah-nambah. Kan aku belum. Kan viewerku pengen tahu, Pak. Wah, Bapak loh, ini. Kan sudah semua. Kan cuma diulang-ulang doang. Emang bosnya cuma ada 3. Kan, iya, cuma naga, hydra. Oh. Cuma naga, naga aku hydra belum, sama. Oh iya ya. Oh iya, kita udah pernah lawan naga, kita udah pernah lawan hydra dan kita pernah lawan sama kapal. Ya, gosip itu. Bosnya berarti itu cuma itu diulang-ulang doang. Cuma diulang-ulang doang. Oh, makanya gitu itu. Guys. Ya wes. Biar enggak ngulang-ulang aja. Oh, berarti aja. Tadi kayak nyinggung-nyinggung Kraken deh. Berarti kalau semua gemnya selesai, kita lawan Kraken yang terakhir. Iya. Yep. Kita lawan Kraken, terus nanti dia bakal nge-spawn kalau kita bawa kompas yang full ke areanya. Lah ini kompasnya belum full nih, ada beberapa gem yang gak full nah, terus itu bi. Nanti masih dibenerin lagi sama camping, mungkin kodenya oh. Juga masih kurang tuh. Ya wes, sekarang kita ngapain nih? Nah, untuk lawan Kraken kita gak mungkin jalan kaki, ya gak mungkin di laut duh, sih. Mungkin dong. Masa jalan nge-cheat, kaki gimana nge-cheat. Dia di tengah laut? Katanya nge-cheat gak apa-apa. Nge-cheat loh, kalau ada jadi nge-cheat aja, yeah. Nge-cheat. jadi kita harus bikin kapal. Kapal apa? Nah, kapal perang untuk lawan si Kraken biar nanti konten-konten yang lebih seru bakal kebuka setelah Kraken kayak gitu. Maksudnya? Oh ini, aku tahu. Ayo, apa? Submarine? Apa? Ada submarine? Iya. Yeah, nah terus ada apa tuh namanya apa guys? Ayo Atlantis. Iya. Yeah. Oh terus ada lagi sate padang. Padang. Sate padang kan? Ada nggak? Woi orang puasa nih woi. Wah. Wah kamu nggak puasa, kamu habis berenang. Kalau berenang pasti minum air. Tidak mungkin. Coba lihat bibirnya lihat. Pasti basah. Kepalanya enggak masuk air tuh. Tuh. Oh. Oh. Masuk sih enggak jadi. Ayo. Itu sudah ada sip. Ya udah, kita bikin kapalnya di mana? Itu di shipyard di sebelah tuh. Di sebelah. Datang. Yuk. Di sebelah sini. Kita bikin nanti kapalnya sendiri-sendiri ya. Aku enggak mau, aku pendek. Nanti aku batal puasanya. Aduh, ayolah. Ayolah. Dicoba aja. Ya, aku nyelam fix dah. Bye guys. Hari ini aku batal puasa ya. Terima kasih. Gak mungkin lah batal puasa. Wah, jadi, ini kado buat siapa? Sudah jangan dibahas lagi kado-kadonya lagi udah buka. Kayak ini siapa yang bikin semuanya? Hah? Ini ya, siapa ini yang bikin? Kalau yang bikin aku nih, kalau yang ini. Wah. Oke. Okay, jadi. Bye. Have a great time. Pak Cebol. Salah pencet tapi. Jadi Pak Cebol di sebelah sana, saya di sebelah sini ya. Oh, jadi ceritanya kita duel gitu, bikin kapal yang paling bagus siapa gitu?
Oke, Anda menantang saya. Loh, enggak. Saya cuma meluruskan. Kenapa bikin dua? Kenapa enggak satu aja gitu? Kalau dua nanti supaya enak, kalau umpama aku ditarget nih sama strikernya ngambil target. Jadi Bapak nanti bisa konsentrasi tembak. Oh, gitu. Tak kira dia menantang kita untuk berduel untuk membuat kapal gitu. Enggak mungkin lah. Lah. Ayo. Kita bikin bahan-bahannya udah ada. Udah ada lah pastinya, ada di Smithy. Semua sudah lengkap, tinggal plug and play. Wah, gila. Ini yang bikin, ini yang ngumpulin siapa? Ini yang ngumpulin Tuhan ya, Tuhan cheat. Waduh, di cheat lagi, guys. Di cheat lagi. Lele. Oke. Ya udah, berarti ini konten hari ini kita bakal bikin kapal. Iya, kapalnya galeon, kapal apa? Kapalnya galeon. Kalau aku pengen bikin yang kecil boleh enggak? Silahkan. Ya kayak silahkan perahu aja. Gitu. Perahu kan aku kan kecil nih badannya nih. Kayaknya kalau kapalnya terlalu gede enggak cocok gitu. Mendingan kayak perahu gitu. Gimana? Perahu yang apa? Ini kan cuma ada yang ini bentar. Dingi, namanya dingi. Itu attachment itu. Oh, bentar aku cari. Namanya apa ya? Apalagi. Ref, pakai ref. Itu Anda mati. Kena. Aduh. Bye. No. Yeay, dia batal puasa juga, guys. Mantap. Oh, kamu nggak bisa keluar kan? Iya, Tuhan, ya si Kempi ikutan jatuh, mantap, guys. Kalau kita jatuh ke sini kita nggak bakal bisa keluar, guys. Itu sumur, sumur durhaka, sumur dosa tuh. Terus kamu gimana mati? Hah? Mati kamu apanya? Gimana? Kamu gimana keluarnya? Saya dicintai Tuhan, jadi tidak mungkin. Wah, ngecit. Ngecit lagi, saya kuat. Guys, ngecit nih, guys. Iman saya kuat ini. Enggak, dia ngecit, dia ngecit. Dia udah batal puasa buat sebulan. Oke. Okay. Ya udah, gimana? Ini langsung mulai nih. Bergantin apa galeon? Cuk, aku belum pernah bikin galeon, cuk, seumur-umur, cuk. Selama aku main ini aku belum pernah bikin galeon, cuk. Ya enggak apa-apa, bikin aja kan. Tinggal ya sama wes, aja ya kayak kapal-kapal biasanya kok. Ya wes. Bikin berarti kapal doang. Berarti ini wood, thatch, stone. Cuk, gak cukup aku. Thatch, metal, dan fiber. Oke, kita ambil semua bahannya, guys. Metal, neng di metal. Emang ini bahannya cukup nih? Cukup lah seharusnya. Thatchnya gak cukup, bagi thatch. Oh, Anda banyak dosa berarti. Loh, kan aku gak ngapa-ngapain. Aku tiba-tiba bangun langsung udah dipersiapkan. Seperti tadi ini. Tadi seharusnya cukup. My test now. Udah kok. Ini bulan puasa, saya lagi legawa. Okay. Legawa. Galeon ya? Oke, galeon. Yep, kita galeon. Craft galeon. Wajay. Gua belum pernah bikin galeon. Wah. Udah, aku pakai ref aja boleh gak pakai ref? Please. Nanti aku kasih Kalun. Canon 1. Gimana lawan Kraken pakai Canon 1? Ya udah, ini gimana nih? Goncangan ombak kebalik tuh. Cara bikin galeon gimana? Abis sama, gini? Diwarnain dulu atau enggak? Iya, warnain dulu. Aduh. Oke. Warnain dulu. Oke, jadi doang kerangkanya doang. Cara warnain gimana ya? Aku belum pernah ngewarnain nih. Ya ambil kuas. Ya masukin kuas atau tembakan ini. Aku pakai tembakan. Kuas aja. Kenapa nggak tembakan? Tembakan bikin baper. Wah, gila. Froza mainnya baper, Pak. Wah, mantap. Coba aku tembak, baper nggak? Ada. Saya batal dah ini. Waduh. Ayo. Main itu lagi. Sidi kamu. Main itu lagi. Sidi kamu enggak bisa lari. Ampun. Saya mau kabur. Kabur. Enggak bisa. Bikin, woi. Aduh. Ya wes. Bentar, aku mau belajar cara nembak gitu. Woi, jangan warnain yang ini lah. Ini kan aku latihan.
ini kan perhatian. Ini cara warnain yang satunya lagi gimana? Kayak ganti region yang gitu bisa nggak? Bisa, bisa. Tinggal hold klik kanan, habis itu pilih nomornya. Nomor? Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Hold klik kanan. Hold klik sambil... kanan tuh nembak. Kayak kayak aiming gitu. Iya, habis itu pencet aja 1, 2, 3, 4, 5. Sambil nge-hold kanan, klik kanan. Oh, betul. Nah, begitu. Gak ada tandanya kalau regionnya berubah ya? Oh iya iya iya, ini jadi ini. Tapi... makanya kan kalau kuas kan kelihatan tuh. Oh alah. Kalau itu nggak kelihatan. Cacat cok tembakannya cok, buat apa cok? Kalau pengen warnain banyak pakai tembak tuh. Kalau cuma warnain satu biji aja pakai itu. Oh gitu. Bisa melukis juga. Ah so tau kamu. Kenapa kerangkanya harus diwarnain? Wah, aku tahu guys. Kalau sudah... aku tahu, aku terinspirasi sama kenapa? Apa kapal guys. Kita bikin Black Pearl. Aduh. My Black Pearl now. Cara kuasnya gimana nih? Wah ini aku nggak bisa ini pak, kalau kuas sendirian nggak ada yang mau bantuin nih. Ini kapal gede loh. Loh. Kerangkanya pak, kerangkanya. Lah kerangkanya kan? Iya kan, kerangkanya cuma satu kali warna doang. Klik satu kali doang itu. Maksudnya role play-nya kan gue kuasinnya capek gitu. Piye. Katanya pemain role play. Aduh, saya kira dari tadi ngomongin siapa. Aduh, bentar nih. Oke, kita coba warnain ya, guys. Touch. Wow. Oke, kerangkanya udah kita jadiin warnain hitam. Semuanya kita bikin warna hitam. Semua region. Kecuali tempat nama. Tempat namanya kita warnain ini. Nah. Bayangin ada dua kapal dalam progres sih. Wish, dua jago. Kapal di dua deck. Wish. Mantap. Tolong! Astaga, aku jatuh ke ini, yuk. Ayo pa. Batalin puasa, yuk. Pak, pa, tolong. Batalin puasa yo. Wah. Udah dari sini. Anda batal deh. Yes, bisa bisa. Tidak, saya tidak batal. Aku bisa survive gara-gara tiba-tiba pasang, guys. Emang Tuhan tahu. Tuh. Tuhan tahu mana yang baik gitu, yang soleh. Kok tiba-tiba punya aku ini ada ininya? Ya itu si oh. Camping lagi. What the hell, dibantuin nggak tuh bikin ini? Kok tiba-tiba udah kepasang ini gunport dan lain-lain? Itu si Camping. Lah ini gimana? Mythical nggak? Coba lihat sih mythical apa nggak? Cara lihatnya gimana? Kan lihat healthnya kalau health kalau buju buset berarti. Oh, health-nya cuma 61.000. Coba nih aku pasang ya, Pak ya. Itu yang apa? Plank kah? Enggak, gunport. Coba aku pasang satu gunport. Weh, gunportku diambil sama si Bob. Waduh. Bob. Jangan maling. Jangan maling. Barang saya. Kalau planknya cuma 56.000, wah, barang kamu udah dimaling Bob, wah, kamu sudah tidak suci kawan. Mas, tolong. Barang apa? Gak ada decknya, aku gak bisa keluar, tolong. Hah? Aku kan turun ke bawah ke kapal. Tangganya. Batal puasa dah. Wah, guys, kita disuruh batal puasa guys. Batal dah. Pak Cibok. Mending tolongin saya nih, Cuk. Oh, aku tahu keluar dari mana. 61.000 emang health-nya. Keluar dari gunport. Enggak bisa, Cuk. Keluar dari gunport, Cuk. Udah dikembalikan kan? Bisa. Aku bisa keluar dari gunport. Yeay! Saya tidak batal puasa. Loh, beneran bisa lewat? Beneran lah. Oh my god.
Nih lo lihat nih. Bentar-bentar, aku coba ke atas dulu ya, lihat ya. Aku beneran keluar dari Gunport. Enak banget, badan kecil ya, hitbox. Makanya, kecil. Makanya jangan lain. Kecil, jangan gede-gede kalau jadi orang. Nih, lihat nih, aku keluar nih. Udah siap? Mana tuh? Bentar-bentar, nih aku tutup dulu yang ini. Sip, nah ini dari lihatnya. Ya jatuh pun. Aduh. Aduh. Saya Nih udah siap belum? Udah. Tuh mana kapalnya melahirkan tuh. Emang udah ngeliat? Udah kan di bawah. Tuh. Waduh. Nih keluar. Mantep kan? Pup. Kapalnya pup. Lah ini semuanya diwarnain. Wah, ini sih banyak cuy kalau diwarnain semua, cuy. Mau diwarnain semua? Enggak usah. Frost, ini kan gue udah kayak gini nih dibikin admin nih. Terus gimana dong? Hah? Aku kan udah kayak gini. Lanjutin aja sampai selesai jadi kapal terus persenjatain. Oke. Berarti kita ambil deck. Kamu butuh ini ya, wall ya? Pakai wallku aja. Oh iya, bentar. Habis ini bayar ya, bayar. Aduh, nggak jadi dah. Ya udah, traktirin buka puasa bi. Oke. Kamu nggak boleh makan lo ya. Harus lapar lo nanti. Gua. Ini aku kuat lo karakternya, nggak lapar cuk. Nggak ngerti kenapa cuk. Jangan bilang dikasih admin lagi. Semua aja dikasih admin cuk. Aduh. Oke, kita pasang decknya. Terbiasa. Kok nggak bisa masang deck sih? Bentar, kita harus dari bawah. Oke, snap. Ah, ya sudah deh, pasang deck dulu lagi dah. Oh my god. Oke, kita pasang snap nih. Ini. Oke, mantap. Kayak kita coba ke bawah lagi ya, bisa apa enggak ya? Oke, nggak bisa, guys. Oh no, untung kita bisa keluar dari gunport. Oke. Sekarang kita bakal coba pasang yang atasnya ya. Kita kalahin Froza, guys. Kita duluanin kelar. Oi, Anda dapat bantuan ya. Saya tidak meminta bantuan, tiba-tiba saya diberikan saya kan anugerah. Saya tidak bilang Anda meminta, Anda mendapat bantuan. Rejeki. Tuhan itu tahu siapa yang soleh gitu, yang tidak puasa. Jadi dibantu gitu. Oh my god, banyak banget. Jadi dia tahu mana yang mau dibantu, yang harus dibantu gitu loh. Ini decknya bisa berapa ya? 3 apa 6 ya? Decknya 6. 6? Waduh. Yap. Wes, udah semua nih, udah 6 nih. Wah gila, ini galeon pertama kita guys. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Cakep. Terus apa lagi? Oke, kita udah pasang decknya. Sekarang kita bakal bikin ceilingnya. Jadi kita tadi kan masih ada yang bolong-bolong nih. Sekarang kita bikin tidak bolong-bolong gitu. Bahaya kalau bolong, guys. Kita tuh tidak boleh bolong-bolong ya. Aku nggak pernah bikin galeon nih, Frost, nggak ngerti nih. Tangganya di mana bagusnya, di tengah-tengah ya? Yang connect dari atas sampai bawah ya? Oh my god, tiba-tiba adminnya bikin lagi dong, jadi 3 kapal. Jadi kita punya 3 kru nanti buat lawan. Waduh. Lumayan. Soalnya si camping kan dia selalu YOLO. Jadi nanti kita punya korban di depan. Karena dia tidak bisa mati, Pak. Kita semua bisa mati. Dia manusia biasa, ya kita manusia biasa, dia tidak gitu, Pak. Pak, ada ini enggak? Tangga, Pak. Saya enggak punya tangga loh. Ada ini. Di mana? Bagi dong. Nih. Ini ambil saja. Waduh, guys, kita dikasih buka puasa. Kita dikasih cheat box, guys. Buka roof, puasa. Kan? Iya, roof. Roof ini, roof wood. Waktu Anda 10 detik. Gak bisa, bentar. Aku ambil lagi nih. 7, 6, 5, 4, 3,
Udah. Satu. Oke. Eh, tidak bisa. Anda meleset. Jalanku lambat cuy gara-gara bawa ini, cuy. Oke, okay, guys. Sekarang kita bakal bikin tangganya. Gua udah minta ini ya, tangga dari Froza ya. Jangan ditanya, enggak perlu ditanya tangganya dari mana karena kalian udah tahu Froza gimana ya dapetin semua ini. Iya, harus semuanya tangga. Halal kok, santai aja. Halal. Halal, hanya Tuhan yang tahu. Iya. Sip. Oke, kita bikin tangga ke bawah ya. Oke, guys, kita bakal tutup yang paling bawah. Ini kok enggak bisa kepasang? Nah, ini bakal kita tutup semua. Yang paling bawah kita tutup semua karena di bawah ini udah enggak guna, guys. Karena kalau ya kayak namanya kayak begitu ya, enggak bisa ditaruh apa-apa. Sip, paling bawahnya jadi. Nah, sekarang kita bakal bolongin tengahnya buat tangga ya. Wih, hampir ku rilis sipnya, Bros. Wah, totalet ntar tuh. Oke. Ini kita tutup, yang ini kita kasih tangga. Sip, tangganya jadi. Mantep. Lantai paling bawahnya kelar, sekarang kita lanjutin ke lantai berikutnya. Oke, lantai keduanya kelar juga, sekarang lantai berikutnya lagi, guys. Oke, ini kita tutup nih. Oh no, gua kehabisan ceiling. Banyak kan ceiling, ambil aja di storageku. Banyak. Di tempatku tadi ada banyak. Oke, lantai berikutnya kelar lagi ya, guys. Nah, sekarang oh no. Tangganya harusnya dari sini. Oh, tangganya salah. Kita bikin tangga dulu lagi, guys. Nah, harusnya tangganya gini. Tangganya malah kayak gini. Asyalah. Demolish. No! Oh, aku mendengarnya. No! Aku denger itu tadi. No, wah. Gimana ini, Pak? Kasih nama siapa tuh? Belum tak kasih, Pak, namanya, Pak. Wah. Saya lupa kalau enggak kasih nama. Coba kasih, bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Option ship, change name. Di option. Tadi siapa, Pak, namanya, Pak? Black Pearl. Bisa kan? Coba nggak tahu bisa nggak? Oh bisa. Bisa. Sekarang ini masih bisa dilanjutin nggak, Pak, bangun-bangunnya? Bisa. Oh, selamat guys ini. Gua nggak fokus guys, maklum lapar. Mau demolis? Nggak, masalahnya gini loh, biasa demolis kan di kanan kan? Ya kan? Iya, agak tapi ini tiba-tiba di atas, jadinya ya gitu, salah. Maaf. Untung aja dah. Tidak. Kok ini repairing sih? Error. Iya, repairing semua emang. Oh. Kalau sudah kapalnya dalam mode masuk air lah istilahnya. Itu nanti kalau kita nge-replace sesuatu, ya repairing mulai dari awal. Oh gitu, ya udah. Balancing aja biar nggak apa, kalau umpama PvP kan tinggal nge-replace kan baper. Oh iya, benar. Kayak kamu ya? Hah? Enggak. Tidak, Pak. Saya tidak pernah. Oh, siap. Froza tidak pernah baperan, guys. Oke. Okay. Awas. Lantai ini kelar lagi ya, guys. Mantep banget. Dan ya, untungnya ini gak kenapa-kenapa kapalnya walaupun kita tadi salah. Tangganya juga udah jadi sampai paling bawah. Cakep. Sekarang tinggal di wall aja guys, dikasih wall. Oke guys, sekarang kita bikin wall-wallnya ya. Kita sekarang harus naik lewat tangga sini guys. Gara-gara tangga di kanan-kiri udah kelar gitu. Siapa cepat dia menang. Saya sudah duluan. Perasaan ini bukan balapan. Maaf, jiwa saya emang jiwa-jiwa kompetitif.
Jadi dikit-dikit bawaannya kompetitif gitu kan. Aduh. Pengen menang atau kalah gitu. Ini yang tengah tangga ke bawah cuma satu aja kan? Yang mana? Iya, maksudnya... aku bikin satu aja, aku bikin satu aja. Kenapa emangnya? Iya udah, enggak apa-apa. Ini aku iniin aja ya berarti. Buntuin. Oke. Semuanya sudah jadi ya. Mantap sekali. Oke, tinggal kita kasih tangga lagi. Tangga lagi. Tangga lagi dan tangga lagi. Cakep. Ntar nih kita ubah biar sedikit ada detail ya, detail. Kalau kata Frost itu detail. Oke, mantap. Gua udah jadi Frost. Cakep nih. Hah? Udah jadi gua. Belum kasih canon sih, cuman maksudnya kerangkanya udah jadi gitu. Oh iya. Kok iya, kamu iya. Lebih tinggi sih? Ngecit. Sementang badan kayak gini loh. Apa-apa dikit-dikit ngecit ah. Ini tetangga nih minta dilempar pedang nih. Sementang badanku pendek, aku harusnya pendek gitu. Mana kagak. Wow, rapi ya. Rapi dong. Oke, guys. Kapal kita cuman kurang yang namanya sail ya. Jadi kita bakal ambil sail di sini. Sailnya gimana? Sailnya semuanya handling sail. Pasang dari belakang dulu. Enggak. Gua enggak punya yang itu masalahnya, yang ini super weight, super weight. Ini ambil ada di storage ini. Oke, bentar. Ambil satu biji aja. Terus sisanya kita pakai handling sail. Kan? Hah? Yang speed. Aku enggak punya speed. Ini ambil juga, ada di dalam sini semua. Terus enggak pakai yang handling. Enggak usah. Oke. Okay. Waduh. Tiba-tiba Frozen bikin sail gitu kan. Dari belakang dulu ya? Iya, dari belakang dulu. Kita taruh kayak gini, kita taruh wake sail yang depan belakang. Cakep, abis itu kita bakal kasih yang namanya speed sail ya. Mantap, 1 2 3 bisa berapa ini Suros? Banyak. 4 5. Always mantap. Kurang kenceng apa tuh ntar tuh. Wih gila ini mah. Ngebut guys, ngebut udah kayak Ferrari gitu kecepatannya. Itu gak tahu ntar. Wih gila itu kapalnya admin tuh. Coba lihat. Wanjay. What? Apaan tuh? What dia the hell? Dia bikin rumah, rumahnya dibawa kemana-mana. Iya, biarinlah dia berkreasi pak. Iya. Oke, gue cuman kurang door doang. Nanti kita minta sama Frost aja gampang. Oke, udah kelar nih Frost. Kita ya seperti biasa nanti untuk furniture, terus crafting station dan persenjataan kita selesaiin di next episode ya. Oh gitu. Oke, jadi berarti sekian dulu video kali ini. Kita udah berhasil bikin kapal ya, dua-duanya galeon. Cuman galeonnya Froze emang sedikit lebih tinggi daripada kita guys, jadi ya biarkan saja. Terus admin ada di sana bikin brigantine ya. Jadi kalian tunggu aja, 3 kapal melawan 1 kraken guys, oke? Okay? Yoi. Oke, next. Jadi next episode kemungkinan besar kita bakal mempersenjatai kapal-kapal ini. Terus kita bakal ngerekrut kru juga. Jadi masih banyak yang harus dipersiapin. So sekian dulu video kali ini. Thank you buat nonton. Goodbye, sampai jumpa di next video. Dan jangan lupa subscribe Frost ya. Dan adminnya tuh ada channelnya guys. Linknya deskripsi, oke? Okay? Aduh. Pak, aku nyangkut pak di bawah pak. Waduh. Gimana? Bentar. Dari belakang. Hey. Oke. Okay. Oh, jadi guys, Anda bisa masuk lewat situ. Ya udah. Masuk lihat jendela dong. Sini dulu dong. Lihat sini dong. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Thank you buat nonton. Goodbye, sampai jumpa di video. Bye-bye. Bye. Gua bisa lewat sini. Lu bisa enggak? Coba. Hah? Gak bisa. Makanya jangan tinggi-tinggi. Kejepit. Ini rumahku nih. Jangan sini-sini. Loh. Kedorong. Iya, kedorong. Ya, kepala lu. Oh my god. Kok lu ketinggian sih? Lu berarti mulai sekarang harus jalan kayak gini.